Like a Hellcat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Kuliah Sipil. Pada kesempatan kali ini, Kuliah Sipil ingin membahas mengenai daya dukung tanah pada pondasi dangkal. Kalau kita cek di Google, kita ketik jenis tanah, maka akan terlihat seperti di video. Jenis-jenis tanah ini merupakan jenis tanah pada umumnya dan lebih condong untuk tanah pertanian. Jadi, jenis tanah yang bagaimana nih yang akan kita gunakan untuk menghitung daya dukung tanah untuk pondasi kita? Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang tampak seperti piramida, pada gambar tersebut terlihat ada tiga jenis tanah, yaitu sand atau pasir yang berada pada pojok kiri bawah, kemudian clay atau lempung yang berada pada atas piramida, kemudian silt atau lanau yang berada pada pojok kanan bawah. Dan jika kita lihat, tampak pencampuran antara tiga jenis tanah tersebut seperti yang terlihat pada gambar, contohnya loamy sand. Pada tanah loamy sand, jenis tanah utamanya adalah pasir dengan persentase 70-90% dan clay 10-20%. Kemudian ada silty loam. Pada silty loam, persentase lanau lebih besar, yaitu 90-70%, sedangkan persentase pasir antara 20-50%. Kemudian ada loam. Pada loam terlihat persentase pasir 50%, persentase lanau juga sekitar 50%, dan sedikit clay. Untuk jenis tanah campuran yang lain bisa kalian pelajari sendiri ya dari gambar ini. Lanjut, dari gambar berikut bisa kita lihat perbedaan antara ketiga jenis tanah tadi, yaitu dari besarnya butiran. Kita mulai dari kiri. Bisa kita lihat pada gambar yang paling kiri adalah gravel atau kerikil. Gravel ini biasanya sering terdapat pada tanah pasir bercampur dengan butiran pasir. Untuk ukurannya kurang lebih 2 mm. Kemudian yang kedua ada sand atau pasir. Pada gambar ini, pasir memiliki ukuran butiran atau diameter atau gradasi sebesar 1 mm. Yang ketiga ada silt atau lanau. Lanau sendiri memiliki gradasi atau ukuran butiran yang lebih kecil dari pasir, tetapi lebih besar dari clay atau lempung, dengan diameter butiran maksimal sebesar 0,05 mm. Kemudian yang terakhir adalah tanah lempung atau clay. Ukuran butiran tanah lempung di sini adalah yang paling kecil, yaitu sekitar 0,002 mm atau 2 mikron. Apa hubungannya gradasi atau ukuran butiran dengan daya dukung tanah? Gradasi atau ukuran butiran tanah sangat berpengaruh terhadap daya dukung tanah, di mana semakin besar butiran akan memiliki stabilitas yang lebih baik dalam mendukung beban. Jadi, apabila kita simpulkan, tanah yang lebih dominan mengandung kerikil akan lebih baik daya dukungnya dibanding dengan tanah yang dominan mengandung pasir. Demikian juga dengan tanah yang dominan mengandung pasir akan lebih baik daya dukungnya dibandingkan tanah yang dominan mengandung lanau dan lempung. Itulah mengapa pentingnya kita mengetahui jenis dari tanah yang akan kita gunakan sebagai dasar dari pondasi kita. Karena rumah tinggal yang dibangun bertingkat dua lantai, hampir mustahil untuk melakukan pengujian tanah seperti yang dilakukan pada proyek-proyek besar, contohnya hotel, mall, apartemen, dan bangunan high-rise building lainnya. Padahal, pondasi adalah dasar yang paling dasar dari struktur rumah kita, yang artinya seluruh beban dari struktur bangunan semuanya akan didistribusikan ke pondasi. Sehingga kegagalan pondasi adalah kegagalan seluruh struktur bangunan dan sangat fatal.
Lalu bagaimana caranya mengetahui daya dukung tanah tanpa melakukan pengujian laboratorium? Pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang sering terngiang di kepala saya ketika saya masih kuliah dulu. Kemudian, bagaimana caranya menentukan daya dukung pondasi dangkal yang aman tanpa perlu melakukan pengujian tanah seperti direct shear test, triaxial test, boring, sondir, NSPT, dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke cara pengujian untuk mengetahui daya dukung tanah, kita harus mengetahui klasifikasi tanah berdasarkan daya dukungnya untuk kebutuhan pondasi dangkal. Yang pertama adalah tanah keras, di mana tanah keras memiliki daya dukung tanah sebesar 5 kg per cm persegi atau lebih. Tentu sangat berbeda dengan pondasi dalam, di mana pada pondasi dalam kategori tanah keras adalah tanah yang memiliki daya dukung sebesar 200 kg per cm persegi. Kemudian yang kedua ada tanah sedang dengan daya dukung tanah sebesar 2,5 sampai 5 kg per cm persegi. Yang ketiga adalah tanah lunak dengan daya dukung sebesar 1,5 kg per cm persegi sampai dengan 2,5 kg per cm persegi. Yang terakhir ada tanah sangat lunak dengan daya dukung tanah dari 0 sampai dengan 1,5 kg per cm persegi. Nah, jika sekarang saya sudah mempunyai model bangunan berlantai 2 di mana jarak antara kolomnya adalah 4 meter dengan beban mati dan beban hidup sebagaimana bangunan rumah pada umumnya, tak lupa angka keamanan struktur juga sudah saya masukkan sebesar 1,4 kali dead load dan 1,6 kali lift load. Langsung kita cek ya, berapa besar sih beban aksial kolom atau beban ultimate searah sumbu kolom yang akan disalurkan ke pondasi kita. Kita mulai dari kolom yang berada di sudut. Nah, seperti yang kita lihat, kolom ini memiliki beban aksial sebesar 27 ton. Kemudian kita cek beban aksial pada kolom pinggir bagian tengah. Terlihat beban aksial pada kolom ini adalah 43 ton. Yang terakhir kita cek adalah kolom tengah, yang berada paling tengah. Di mana kolom inilah yang memiliki beban aksial paling besar, yakni 57 ton. Dari rumus ini, Qn lebih besar dari F dibagi A, di mana Qn adalah daya dukung tanah yang sudah dibagi dengan safety factor, yaitu sebesar 3. Dari mana nih angka 3 tersebut? Kalau kita lihat literatur pondasi, safety factor sebesar 3 digunakan oleh Terjagi dan Meyerhoff, di mana mereka adalah bapak pondasi bagi kita, kaum teknik sipil. Oke, saya akan coba menghitung luasan pondasi yang kita butuhkan. Jika yang akan kita hitung kali ini adalah pondasi sudut, di mana QU pondasi saya ambil sebesar 2,5 kg per cm persegi, yaitu daya dukung tanah sebesar 2,5 kg per cm persegi adalah batas antara tanah lunak dengan tanah sedang. Dan PU untuk pondasi sudut kita kali ini adalah PU yang paling kecil jika dibandingkan dengan PU kolom pada lokasi pinggir tengah dan kolom tengah, yaitu sebesar 27 ton atau 27.000 kg. Nah, setelah kita hitung, ternyata pondasi sudut kita berdimensi 185 cm dikali 185 cm. Wow, ini ukuran yang sangat besar untuk sekelas pondasi rumah 2 lantai. Apa yang salah ya? Yang salah di sini adalah daya dukung tanahnya, di mana saya selalu menggunakan daya dukung tanah sebesar 10 kg per cm persegi, yang mana daya dukung ini termasuk dalam kategori tanah keras. Kemudian bagaimana jika memang daya dukung tanahnya lunak pada suatu lokasi tertentu? Maka saya akan melakukan perbaikan tanah di bawah pondasi saya agar daya dukung tanah tersebut menjadi tanah keras. Mungkin sekian video dari saya pada episode ini. Untuk cara perbaikan tanah lunak pada pondasi dangkal dan cara pengujian daya dukung tanah sederhana akan saya sharekan pada video saya selanjutnya.
Jika kalian tidak ingin ketinggalan video kuliah sipil, silahkan subscribe dan kalian akan diberi notifikasi apabila kuliah sipil mengupload video baru. Yang mana video yang kami sajikan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, baik yang awam ataupun yang sedang belajar di jurusan teknik sipil. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to cross. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxies.
downfall, my love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
Motor kuat kok. Kenal ya. Di ini gembong. Maksudnya rana bobote kurang. Tapi ini soal tigo. Aku maksudnya kena gerakan menanggung. Bantu pas sakit. Pas sakit ngomongin. Mas gari ya. Bagui. Kopi mana sih ini gila ini. Oke, omong-omong kata ini jamburnya gini.